Okay, so kita ada Sekejap geng, nak menang, sekejap geng. So hari ni kita ada, bukan ada, nak review lah. Kita nak review LC untuk V7. Kita ada corak batik-batik. Okay, so yang ni untuk V4 sampai V7 batik-batik. Ada hitam, oranye dengan putih merah. Untuk yang ni lah, ini adalah warna putih susu putih susu. So nak pasang yang sedap lah, dia ada susu. Kita ada warna yang ketiga, warna Nescafe Limited Edition dulu, yang V7 baru lah. Ada limited edition punya warna kan? Ha, ini dia. Ni limited kan? Cepat! Limited! So, yang paling trend sekali, hijau lumut. Hijau lumut paling trend sekarang untuk AC V4 sampai V7. So, yang ni, ni pula warna hijau matte. Yang tak suka shiny-shiny, kilat-kilat tu, korang boleh ambil matte lah. Untuk V3 pula, kita ada, bang, ada apa bang? Eh, sabar lah kau ni pun. Aku tak boleh review lagi. Ada warna RC Edition kan? Warna oranye. Warna yang kedua pula, kita ada Nado Grey. Warna trend. Bertahun-tahun trend. Takkan pernah habis zaman ni. Wow! ACV2 punya, kita ada MX King Hitam Gold. Yang kedua pula, kita ada RC Merah. Merah, yang tadi oranye, yang ni merah. Yang minat warna biru, kita ada Biru Exciter. Ya, yeah, biru Exciter. So yang ni pula biru GP. Kalau pakai cover set ni boleh masuk lintas sepang auto laju. Untuk harga dia pula, batik 340. Untuk design yang lain yang bukan batik 390. Untuk V3 pula 370. V2 370. Bang, kalau V7 masuk V2 boleh tak? Tak boleh. Kenapalah abang tak boleh? Sebab dah dia tak sama lah. Alah. Guys, like, follow, share, comment untuk review aksesori seterusnya. Hey.